Bea Cukai Atambua melaksanakan pelatihan bersama Aviation Security Bandara AA Beretau pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 bertempat di ruang rapat Bandara AA Beretau. Pelatihan ini bertemakan pemeriksaan dan pengawasan lalu lintas barang. Intinya kegiatan ini adalah untuk menunjang tugas-tugas kita terutama dalam peningkatan pelayanan. Salah satunya juga menjaga kedaulatan negara. Jadi memang tujuan dilaksanakan kegiatan hari ini untuk meningkatkan sinergitas dengan teman-teman APSEC, di mana tugas Bea Cukai juga berada di wilayah bandara sebenarnya. Ya, ketika kita melakukan tugas yang ada di bandara, tentu kita harus berkoordinasi, bekerja sama dengan teman-teman APSEC untuk mendeteksi jenis-jenis barang yang dilarang ataupun dibatasi.